Are you ready to hiking or ready to walk? What's up guys, Deadpool is here. So today aku yang tech cover unboxing scene untuk hari ni. Hari ni aku nak unboxing satu benda yang Bro Jamal dapat untuk review tentang small waist bag for tactical belt. Untuk simpan tactical barang dekat belt. Yes, alright. So apa baik kita try buka packaging ni. Lagi tak ada. Alright. Okay, so secara tak langsungnya aku nampak bag ni adalah khas untuk hiking atau untuk extremes. That's why they call this item is tactical watch belt. So apa yang aku boleh terangkan dekat depan ni, kita ada macam multifunction yang kita boleh nampak dekat bag ni. So ada 2 zip and then ada 2 tempat kosong untuk letak contohnya macam letak lampu kecil atau handphone atau lighter. So kita review satu-satu. So the first kali ni kita ada 2 part untuk slot. So yang slot pertama ni maybe boleh letak pen atau torchlight. So depan ni dia ada clip. So maybe sini boleh letak handphone. So atau boleh letak benda-benda penting lah untuk apa yang sesuai untuk senang dicapai lah. So yang kedua pula belakang ni. Okay, dalam ni korang boleh nampak kita boleh isi 2 tempat. Sebab dalam tengahnya ada jaring, so dia ada pembahagi lah. Dekat dalam ni korang boleh letak handphone ke, atau water ke, atau bag duit ke, credit card ke. Tak kisah sebab korang nak buat hutan kan. Power bank pun boleh letak dalam ni. Okay, so yang last sekali sama juga isi dia, cuma belakang ni maybe khas untuk kalis air lah. Sebab dia punya material kalau kena air lambat serap. So yang kat belakang ni sekali function dia untuk clip dekat belt dekat korang. Okay, belakang ni bermacam-macam function boleh letak. Contohnya macam korang boleh selit. Contohnya korang macam boleh selit something kat sini. Alright, ni clip dia supaya senang. Okay, korang mesti tak faham tactical belt tu macam mana. So aku akan tunjukkan korang kejap. Okay, so ini ada tactical belt yang aku punya sendiri. Dia punya function ni, dia akan pakai lebih kurang macam ni lah. Alright, untuk pasang kita perlu buka dia punya clip ni dulu. And then korang boleh masukkan dekat lubang yang ada tactical belt ni. Atau korang tak ada tactical belt, korang boleh pakai belt biasa. Tapi aku sure kan korang better ada tactical belt untuk extreme lah, punya something. Contohnya macam korang nak pergi hiking ke, untuk masuk hutan ke, inilah belt sesuai lah. So belt ni, dia punya ni functionnya masuk macam ni. So dah settle. Tactical belt yang dah penuh function. So inilah adalah yang akan nampak bila kita dah campurkan bag ni dengan tactical belt dah pasangkan. So, you ready to hiking or ready to walk? Okay, aku memang sengaja pilih warna hijau supaya kena dengan belt aku, warna green camel. So, memang sesuai sangat dengan warna ni. Okay, itu sahaja untuk unboxing dan review ball bag tactical belt. Yes, ini sahaja yang ada di depan aku yang korang boleh nampak untuk minggu ini. So, jangan lupa saksikan video akan datang. Dan kalau korang berminat untuk dapatkan baju seperti ini, korang boleh dapatkan di Lazada. Link di bawah ini korang klik, korang boleh beli direct di Lazada. Harga berpatutan dan clearance stocks. Korang jangan lepaskan peluang ni. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Ciao! Woo! Hai korang, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan loceng untuk video akan datang, dan butang like untuk like kepada video ni.